Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengatasi yaitu layar biru atau blue screen pada laptop Asus. Oke, langsung saja kita matikan terlebih dahulu. Kita tekan tombol power on off-nya. Setelah itu kita tekan tombol F2. Kita masuk di settingan BIOS. Setelah kita masuk settingan BIOS, kita atur tanggalnya. Oke, saya di sini atur tanggalnya bulan 9 tanggal 19 2020. Oke, kalau sudah kita atur, kita langkah selanjutnya kita masuk di advance. Kita pilih ini OS selection, pilih Windows 7. Oke, kita pilih Windows 7. Selanjutnya kita pilih USB, kita disable ini XHCI modenya. Oke, setelah itu kita tekan tombol F10 untuk save. Yes. Terus kita klik start Windows normal. Oke, kita klik enter. Kita tunggu apakah tampilannya sudah bisa masuk di Windows atau masih blue screen. Oke. Ternyata ini sudah masuk di Windows. Jadi langkah yang kita lakukan sudah berhasil. Tampilan Windows 7. Oke, alhamdulillah sudah masuk di ini OS Windows 7-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.